Halo sobat bola bocor, apa kabar semuanya? Semoga sehat-sehat selalu. Oke, di video terbaru kali ini kita akan kembali membahas tentang PSM Makassar. Ya, di mana sebelumnya PSM Makassar harus kalah dari Madura United dan sekaligus mengakhiri rekor tak terkalahkan PSM di BRI Liga 1. Tapi di pertandingan melawan PSIS Semarang, PSM kembali memenangkan pertandingan dengan skor 2-0 melalui brace dari Kenzo Nambu. Atas kemenangan ini, PSM kembali ke puncak klasemen 32 poin, teman-teman. Jadi, gimana menurut kalian? Masih mau meragukan PSM Makassar? Ini kekalahan pertama bukan akhir dari segalanya, teman-teman. Yang penting di pertandingan-pertandingan berikutnya, PSM kembali mendapatkan hasil maksimal, yaitu 3 poin. Jadi, mari kita berharap dan mendukung PSM supaya tetap bisa memenangkan pertandingan-pertandingan yang akan dilaluinya, teman-teman. Dan tentunya tetap menjadi pemuncak klasemen BRI Liga 1. Oke? Sampai di sini dulu. Stay healthy. No baper-baper. Ewoko.